Ambil sahaja barangan yang diperlukan tanpa sebarang bayaran dengan syarat memintanya dengan tertib dan beradab. Konsep itu ditekankan Free Market Putrajaya kepada orang ramai yang ingin mendapatkan barangan keperluan secara percuma. Ikuti laporan Faris Izzat Syahrudin. Dataran Gemilang Presiden 4 Putrajaya menjadi destinasi free market yang dimeriahkan tidak kurang 2,000 pengunjung. Diadakan sejak 2013, penganjuran kali ini antara yang terbesar melibatkan lebih 120 penyumbang. Free market ni kita menekankan peraturan iaitu mengambil atau meminta dengan tertib, iaitu di mana para customer ataupun pelanggan kalau sekiranya nak ambil barang, minta kebenaran dulu, kita galakkan mereka adab dan tata susila ambil barang tu untuk mengajar mereka supaya adab dan sopan lah. Alhamdulillah, daripada dulu first time kita buat pun kita dapat ramai orang lah juga datang. And hari ni pun kalau kita boleh tengok memang ramailah. Barang percuma ni tak orang suka kan. Kualiti dia sebenarnya barang tu ada banyak yang baru juga. Ada barang second hand, kita tak kisahlah orang. Terpulang pada contributor tu, dia nak kasih barang baru ke, dia nak kasih barang lama ke, kasih barang second hand, tak ada masalah. Cuma kalau barang tu yang ada rosak sikit, kita nak dia honest dengan orang yang dia nak kasih tu, cakap saya punya bag ni ada rosak sikit ke, saya punya seluar ni ada koyak sikit. Itulah, barang insyaAllah lah macam barang first hand, barang second hand. Pelbagai jenis barangan diagih kepada orang ramai meliputi pakaian, kelengkapan sekolah, barangan permainan dan sayur-sayuran. Selain itu, pemeriksaan gigi dan khidmat mengurut secara percuma turut ditawarkan. Saya datang sini sebenarnya nak ambil beg sekolah. Tapi saya dapat dua buku bahasa Melayu, buku cerita dengan botol air. Sambutan okeylah dan barang-barang pun memang boleh pakai lagi apa semua kan. So okeylah. And when I came here I was totally surprised how it was so amazing. Like people are very friendly and the everything is really amazing. The atmosphere really very impressed me very much. Bagi penyumbang barangan di free market ini, kepuasan dirasai apabila melihat pengunjung tersenyum mendapatkan barangan yang diperlukan. Free market ni bagus kerana dia menyediakan ruang lah untuk kita untuk memberi barang kita yang masih elok tetapi tidak digunakan di rumah, dan rupa-rupanya barang yang kita simpan selama ni memang diperlukan, disukai oleh orang-orang pengunjung free market ni. So kita rasa happy lah sebab kita boleh memberi dengan senyuman dan mereka pun menerima dengan senyuman. Kita ada buka booth, baju sekolah semua, alhamdulillah semua dah habis. Subhanallah, orang yang datang ni memang hati dia betul-betul besar, memang amazing. Best gila. Okay, semoga program ni akan ada di banyak tempat lagi, terutama pada tempat-tempat yang macam susah, PPRT ke apa, mungkin kat situ lebih jumpa dengan sasaran dia. Apapun, terima kasih pada penganjur, kita kat sini memang happening gila. Sejak 3 tahun lalu, lebih 50 free market telah dianjurkan dan akan terus diperluas ke lokasi-lokasi lain. Baik, beginilah dia suasana dan kemeriahan yang dapat anda sendiri saksikan di Dataran Gemilang, Presiden 4 Putrajaya bersempena dengan free market. Dan apabila bercakap mengenai free market ataupun pemberian barangan secara percuma kepada orang ramai ini, bukannya barangan yang diberikan itu tidak berkualiti. Namun, ia masih lagi boleh digunapakai oleh mereka yang memerlukan. Dan diharap usaha yang murni ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Faris Izzat Syahrudin untuk Berita RTM.